kendaraan dari anak buah kapal KM Klut ada berjumlah 40 orang. Sementara yang negatif ada 11 orang yang akan dipulangkan. 23 orang saat ini masih dalam keadaan positif. 6 orang saat ini sudah negatif di hasil swab kedua. Kami mengucapkan dari hati yang paling dalam kepada Kepala Rumah Sakit Khusus Inspeksi COVID-19 dan kepada para medis dan medis, mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana selama kami di sini telah ditangani dengan baik, diurus dengan baik. Kami juga di sini diberikan kesempatan untuk berolahraga setiap pagi dan juga pada saat sore hari. Itu kami rasakan di sini membuat hati kami menjadi tidak stres, hati kami menjadi lebih gembira. Itu yang membuat kami semangat untuk bisa sembuh pada saat hari ini. Mungkin itu aja kesan atau pesan yang ingin kami sampaikan kepada teman kami yang saat ini masih berada di sini. Tetap semangat, tetap semangat. Kita pasti bisa bersama-sama bekerja kembali di atas kapal. Dua kami bersama kalian. Jangan pernah stres, tetap semangat. Itu aja, terima kasih. Mantap.